Tadi misalkan yang satu ada kita 7A dan B kan, dua yang C dan D, 3 E dan F, 4 G dan H, 5 di I dan J, 7 E 6 di K, 8 E 7 di L. Nah, jadi yang 5 ditempel di tempat yang ibu tentukan, sisanya di base camp kalian. Pahami? Oke, dengarkan. Untuk Jakarta 1 tempatnya maju di jadi di tempat-tempat yang ibu sebutkan ini semua Jakarta harus ada perwakilannya minta di situ itu ya, misalkan di bawah tangga ya, ada di Pemadi bawah tangga 9 kan ada tuh di situ. Nah, di tangga di situ harus ada perwakilan dari semua Jakarta ya, satu poster ya, ngerti nggak? Ya, di bawah tangga kelas 9, 1 sampai 7 tempel. Terus di tembok 8D. 8D di mana? Dia tahu kok 8D? Tuh, di situ. Itu kan 8D. Ya, di antara dua itu ya, 1 sampai 7, 1 sampai 7. 8D, 8E, kemudian tembok samping ruang guru, tahu? Ya, di situ 1 sampai 7 ditempel juga, kemudian di tembok 8G yang sebelah sananya ditempel poster kelompok 1 sampai 7. Kemudian di jendela perpus ya, itu boleh ditempel kelompok 1 sampai 7, dan di lorong-lorongnya itu juga boleh ya, kelompok 1 sampai 7. Kemudian di replika ini boleh. Kemudian di jendela dan tembok TU sampai BK situ boleh ya. Dari situ sampai situ boleh, kelompok 1 sampai 7. Ruang sampai dengan ruang UKS, lab kaca IPA dan base camp masing-masing ya. Sudah dipahami? Baik anak-anak hebat, coba yang kepanasan pindah dulu ke tempat teduh. Anak-anakku putri yang kepanasan pindah dulu ke tempat teduh. Sebentar lagi kok, sebentar lagi. Pindah dulu nak, ke tempat teduh nak cari. Itu di depan ruang guru boleh nak. Suara ibu terdengar? Sebelah kanan, katakan iya kalau terdengar. Terdengar? Iya. Ya. Sebelah sana sudut, suara ibu terdengar? Ya. Mana suaranya? Kelompok 6? Suara ibu terdengar? Ya. Oke, kelompok 5? Suara ibu terdengar? Kalau 4, lambaikan tangan. 4? Oh ini 4. 3? dua oke, satu ya, masih semangat anak-anak. Ibu ulang tadi ya, titik-titiknya barangkali kamu tadi tidak fokus. Titik pertama di bawah tangga Madi, di bawah tangga kelas 9, silakan tempel di situ. Yang kedua, titik kedua di tembok kelas 8D kelompok 4, dengarkan. Yang ketiga di tembok 8E, kemudian tembok ruang guru, tembok 8G, kemudian pindah ke jendela perpustakaan di belakang, bukan di depan, di belakang, lorong perpustakaan dengan led, kemudian di kaca sepanjang tata usaha dan UKS, gitu ya. 5, kamu pilih dulu dari satu caketot 5 poster terbaik. Lalu pilih titik-titiknya. Siapkan juga alat-alatnya seperti isolatif, gunting, ya, double tip. Sisanya tempel di ruangan masing-masing, di deskam tadi kata Bu Arita. Di deskamnya masing-masing. Halo, halo.